Cara mudah dapat tiket antri ribet. Pertama, kita pergi ke Play Store. Setelah itu ke menu pencarian, pilih Cgamator yang paling atas. Kemudian kita langsung install aja. Ini aplikasi adalah gratis karena saya sudah installnya. Langsung saja kita buka. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, tampil pertamanya akan seperti ini. Jadi ada tulisan kamera 2 HP di sini, sudah menandakan bahwa HP kita sudah support untuk diinstal Gcam. Nah, untuk selanjutnya kita pergi ke menu samping ini. Nah, setelah itu di sini ada beberapa menu pilihan sesuai device HP kalian. Kita langsung saja ke menu pencarian. Di sini kita cari merek HP sesuai dengan kepunyaan kalian. Di sini saya menggunakan Xiaomi Redmi Note 9. Langsung saja kita ketik Note 9. Nah, di paling atas ini. Nah, di sini sudah ada tulisan start download. Langsung saja kita download. Izinkan. Oke. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Dan ini adalah Gcam yang sudah terinstal tadi. Marilah kita coba untuk menggunakannya, bagaimana hasil dari foto yang dihasilkannya. Di sini banyak sekali mode yang tersedia, dari Nextsight, Portrait, kamera, video, dan lainnya. Saya di sini akan mencoba kameranya, bagaimana hasilnya. Oke. Ini dia untuk foto siang harinya. Di sini juga terdapat banyak mode. Ada HDR, HDR Plus, dan untuk yang lainnya juga terdapat panorama, tosper, slow motion, dan time lapse. Nah, untuk hasil foto adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil dari Gcam yang kita install tadi. Hasil fotonya akan jadi seperti ini. Cukup lumayan. Foto mode malamnya akan saya tunjukkan. Jadi seperti ini. Ya, ini adalah foto mode malam dari kamera Gcam yang kita install tadi. Ini adalah file asli tanpa ada edit sedikit pun ya guys. Nah, ini dia filenya. Seperti ini, dan kalian bisa mencobanya. Semoga ini cukup membantu. Oke guys, jangan lupa di like, subscribe, dan komen